Saya mau tanya sama antum, ada nggak di kitab fikih nyoblos? Ada nggak di Quran beda partai, beda pilihan, beda iman? Nggak boleh disolatin, ada nggak? Menyedihkan sekali. Kemana ulama-ulama ahlu sunnah kita? Semuanya termakan hoax. Yang dulu hoax itu pernah diperlakukan kepada para sahabat Rasulullah. Sehingga Sayyidatuna Aisyah perang dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali perang dengan Sayyidina Muawiyah. Itu sahabat perang karena hoax. Mau nanti diulang lagi 2023-2024. Beneran. Mau janji. Nih coba ingat-ingat kata ini saya ulang-ulang dimanapun sekarang. Beda politik bukan beda iman. Coba diulangi. Ya. Kenapa? Karena dalam ajaran Ahlus Sunnah, coba buka semua ayat, semua hadis, semua kitab-kitab Ahlus Sunnah, tidak ada di situ syarat Ahlus Sunnah itu coblosannya sama. Partainya sama. Enggak ada. Aisyah masih Ahlus Sunnah enggak ketika berperang dengan Ali? Ali masih Ahlus Sunnah enggak ketika perang dengan Muawiyah? Yang enggak Ahlus Sunnah itu yang mengkafirkan mereka semua namanya Khawarij. Antum yang mana yang ngafir-ngafirkan? Hah? Jangan. Jangan ulangi kesalahan itu. Untung orang Indonesia adem-adem. Enggak emosional seperti di sana. Dan untung di negeri ini tidak bebas pegang senjata. Di Yaman semua orang boleh pegang senjata. Udah kayak bawa sendok aja. Biasa bawa. Di Mesir boleh. Alhamdulillah di negeri kita dibatasi itu. Dan ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.